Yang memiliki magnet tersendiri bagi kami, bahwa kedekatan yang beliau tanam itu tidak hanya kedekatan secara tugas belaka, hanya saja kedekatan kita secara emosional pun juga di situ tertanam. Jadi satu sama lainnya, kami ketua tim penggerak PKK kecamatan yang notabene-nya pun Ibu Eli sebagai ketua tim penggerak PKK kabupaten, itu rasanya tidak ada batas bahwa penuh dengan rasa tanda kutip formal gitu ya, tapi dari segi kekeluargaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati itu betul adanya, dan beliau memiliki magnet tersendiri bagi kami ketua tim penggerak PKK, karena dari magnet itu kami ketua tim penggerak PKK pun juga bersinergi selalu dengan Bapak Pembina Camat Sekabupaten Bogor. Jadi tidak ada yang namanya bahwa PKK-PKK camat-camat begitu. Jadi beliau memiliki nilai tersendiri dan sesuatu di hati kami, walaupun ya beliau secara kedinasan saat ini sudah tidak menjadi ketua tim penggerak PKK, tapi insya Allah nama beliau, kenangan beliau akan selalu tertanam dalam hati kami. Terima kasih. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor Eli Halima pekan ini menyerahkan jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor kepada Tina Adang Subtandar. Banyak kalangan di Bogor mengenal Eli Halima sebagai sosok yang low profile, bekerja dengan tekun, dengan pemikiran dan gagasan yang cemerlang bagi kemajuan PKK di wilayah Bumi Tegar Beriman melalui 10 program pokok PKK. Haja Nyonya Eli Halima dilahirkan di Bogor pada tanggal 9 Desember 1966. Menikah dengan Rahmat Yasin pada tanggal 6 September 1992 dan dikaruniai 3 orang putri, yaitu Amira Eka Pratiwi, Salma Isni Ramadhani, dan Naura Tri Kamila. Eli Halima menamatkan sekolah dasar di Bogor, tepatnya di SD Kita Kirti Bogor pada tahun 1980, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kota Bogor tahun 1983 dan SMK PGRI 1 Kota Bogor tahun 1986. Selama memimpin gerakan PKK di Kabupaten Bogor mulai tahun 2010, Eli telah mengantarkan Kabupaten Bogor menyandang beberapa gelar terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat, diantaranya juara 1 Lomba Posyandu, pelaksana terbaik 10 program pokok PKK, pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, pelaksana terbaik kedua program terpadu P2WKSS, juara 2 Lomba Desa, juara 2 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi dan Berimbang, dan prestasi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Eli bahkan tidak segan untuk menyambangi desa-desa terpencil di Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, baik melalui Bina Wilayah PKK maupun melalui kegiatan Minggon Keliling Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Sebagai penghargaan terhadap kader PKK yang telah bekerja keras dan mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bogor, Eli Halima juga selalu memberikan penghargaan kepada para kader berprestasi pada acara puncak Hari Kesatuan Gerakan PKK di tingkat Kabupaten Bogor. Tentu saja ini juga 10 program PKK. Kalau saya kilas balik tadi, Bu Eli 6 tahun yang lalu, beliau sungguh-sungguh sangat luar biasa, hanya 3 bulan beradaptasinya, tapi terus lari bersama-sama dengan pengurus PKK Kabupaten Bogor
untuk bagaimana bersinergi. Yang perlu saya sampaikan dari seorang Eli Rahmat Yasin, pertama dia, beliau adalah sosok yang sangat bersahaja. Yang kedua, beliau juga mempunyai pola kepemimpinan yang sangat luar biasa. Beliau sangat mengembangkan hubungan silaturahmi ketika beliau melaksanakan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi tentu saja kita seorang kehilangan sosok yang sangat memberikan keteladanan kepada kita semua. Eli Halima Rahmat Yasin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor juga telah mendedikasikan dirinya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bogor. Hayu batur, hayu batur, urang kumpul sarerea. Hayu batur, hayu batur, urang soson.